Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat semua, dimanapun kalian berada. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan semoga juga kalian selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kesempatan sore hari ini saya di atas hubung rumah, bangun rumah sahabatku ya, Sloteng. Ini sahabat sore hari, suasana mendung. Ini sahabat, ini ada sebuah tanaman sahabat. Tanaman ini ciplukan, namanya tumbuh sendiri nih sahabat. Tumbuh sendiri dalam pot. Ini kemarin bekasnya saya nanam pohon buah lai. Berhubung mati, lainnya sudah mati, jadi tanahnya saya biarkan aja, akhirnya tumbuh pohon ciplukan sendiri di sini sahabat. Sahabat, tumbuh subur, jadi saya biarkan aja ini. Dan buahnya pun manis juga kan sahabat. Ini pohon ciplukan sahabat. Oke sahabatku, nah, ini kembali lagi kita ke santang madu sahabat. Semakin kuning buahnya sahabat. Jadi rencananya kalau sudah kuning betul baru diambil, mau dipanen sahabat. Ini kuning, dia berbunga juga sahabat. Samping dia semakin matang dan juga banyak bunganya, masih banyak yang kecil-kecil lagi, buah baru. Wah, ini santang madu. Cuma santang madunya ini kurang bara air sahabat, nggak tahu kenapa. Oh memang begitu. Cuman anehnya kulitnya manis nih santang madu ini. Nah yang ini sahabat, sambungannya Red Pomelo, jenis jeruk Red Pomelo, cuma belum berbuah. Jadi mereka semua satu pokok ini. Nah, ini sambungannya sahabat ya. Ini disambung dengan centang madu, ya ini sudah berbuah. Nah, kalau yang ini sambungannya pula ini, satu ini jeruk koprok. Nah ini sudah berbunga sahabat, ada juga buahnya. Ini mandarin, jeruk mandarin. Bunganya ya sahabat. Itu di atas juga bunganya. Satu pokok mereka semua nih sahabat. Saya sambung juga dengan jeruk purut. Jeruk purut sahabat. Kalau pokok awalnya ini memang jeruk purut nih sahabat. Jeruk purut yang berbuah itu lah. Ini jenis daunnya. Tidak lama lagi dipanen nih buahnya sahabat. Oke sahabatku, terima kasih banyak juga ya yang sudah bantu like, subscribe channel saya, yang nonton channel yang sederhana ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Tanpa kalian channel ini tidak mungkin juga berkembang. Tanpa dukungan kalian, channel yang sederhana ini tidak mungkin juga banyak teman. Nah ini sahabat ya, terima kasih banyak yang sudah mendukung semuanya. Tak lupa juga saya doakan semoga kalian selalu sukses terus, sehat terus ya sahabat, selalu dipermudahkan juga rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ah, ini sahabat, bunganya, buahnya masih banyak yang belum besar sahabat. Jadi jeruk santang madu ini bagus untuk ditanam sahabat. Sebelum dipanen buahnya dia berbunga terus. Nah kalau yang ini sahabat, jeruk mandarin, satu pokok mereka. Nah itu mulai kuning daunnya, lain guys sahabat ya, sambil berbunga juga dia. Banyak juga buahnya sahabat, alhamdulillah. Nah ini santang madu, tidak lama lagi akan dipanen. Rencananya mau dibuat es nih sahabat, es santang madu. Kebetulan juga istri saya berjualan minuman seperti es, Thai tea, green tea, dan juga kopi. Nah dia jual juga minuman jeruk, seperti jeruk sangkis. Nah jadi rencananya mungkin ini akan dibuat minuman juga sahabat, minuman penyegar santang madu.
kebetulan dalam waktu dekat ini ada irau di KTT ini. Irau, jadi rencananya istri saya mau dijual ini. Dicoba buat es. Semoga berhasil ya, sahabat. Ini jeruk purut. Ini ada slotting nih, sahabat. Rumah dekat hutan inilah. Kandang rumah dekat hutan, sahabat. Nah, sana itu depan sana hutan mangrove, sahabat. Wah, ini pohon jambu air. Kalau ini kemarin asam jawa yang saya tekuk, sengaja ditekuk, sahabat. Semoga hasilnya nanti bagus ya, sahabat. Ini dari bijinya, sahabat, asam jawanya. Oke dulu ya, sahabat, terima kasih. Dan juga yang channelnya saya belum kunjungi, insya Allah akan saya kunjungi dalam waktu dekat ini, sahabatku ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.